Ada Dede, pas kali Dede masuk. Subscribe dan follow Instagram Gian Halim, tanah jatuh videonya. Pengen ngeprank kasih dah. Nanti kita lihat reaksi dia, abis itu kita ganti HP dulu. Tapi beneran, kita jatuhin. Teteh, bilangin shotnya cuma 30 detik. Tolong ngampe Kak Jida. No, guys, soalnya udah dapet apinya. Ready. Ada 40 ribu foto dong. Aku gak peduli, yang penting kamu. Guys, jadi ada surprise sulan tamunya. Surprise nonton Jida yang kita belum ngelain. Gara-gara dari kemarin kita repot banget. Jadi bener sih kok. Siap dekor. Sekarang udah mulai lockdown lagi, jadi kita gak bisa beli macam-macamnya. Oke, Git, hadiah dari kakak Mas ya. Mungkin kita kalau di sini tuh kecil kameranya. Enak gitu, dia kayak kursi dulu, dia bisa pengen lihat terus apa yang mau gitu. Tadi kamu juga ngumpetin kamar itu, cuman pasti Kak Jida masuk. Jadi gak surprise, udah ketahuan. Nah, bisa gini, kita kunci, terus Kak Jida atau yang ini lagi. Gak ketahuan. Udah, kalau ketahuan, tadi aja Kak Jida gak jadi ngerti tau, terus jadi tutup sama kamar. Kalau kayak gini kan bukan kamar dia. Atau kan panjang gini. Kalau kamar ke kamar Kak Jida, dia bisa ngeliat terus. Lucu. Oh, sih deh, yaudah di kamar. Ntar dia pasti masuk terus. Karena Kak Jida masuk lagi gini tutup sama kamar. Udah, kamu amanin, kita keluar. Kasih kamar. Paling lama ya guys. Mau hijit kita. Itu kayak mau jelas. Jidah tuh ratu maskara. Ini maskara pas masjid. Emas. Emun. It's the finder. Kalau yang ungu di sini udah bergabung. Aduh. Coba. Kayak pakai lampu itu pasti udah usah lampu gelap. Iya. Biar ada sisi lucunya gitu. Ini agak miring. Eh apa? Kenapa? Kenapa? Tidur gak? Ada barang dia paling berharga, kita sembunyiin di atas. Udah baju sini aja, kalau di sini juga awal. Iya, saya pakai baju. Allah Allah. Aku bikin gerben pakai baju-baju ini. Jadi ini solehan nanti pasang di rumah. Habis itu aku bisa tulis-tulis quote gitu buat Kak Jida. Ready. Guys, lihat.
bukan pasar malam ya guys. Ini baju-baju Jida. Ini ada girl band ya, girl band kita. Ini semuanya baju Jida. Ini tas-tas Jida tergantung. Dan ini adalah pesan-pesan singkat. Oh ya, inilah makeup Sajida. Nice pizza. Nice. Nih, ada Dede. Pas kali Dede masuk JBL, hidupin lagu BTS. DNA. Girl band. Girl band. Ini kata-kata kasar nih. Kata-kata kasar. Coba lo mati lampunya. Asyik. Bener jelek. Eh, masih bagus. Kasih lo betul-betul. Kurang banget. Ini berangkit. Ibu Soleha. Oh, Bang Mada jadi gitu. Oke, mantap-mantap. Udah tuh jadi gitu. Stay. Happy birthday. Jadi ini judulnya Party ala Kadar, memakai bahan-bahan daur ulang dari bahan Sajida sendiri. Masya Allah. Nih, cuma pakai BTS lagi masuk. Ayo. Fatim juga tuh. Atau kalau dari lemari ya? Oh jadi dah. Oh betul. Langsung dari Korea. Tell me why. Kamu jangan keluar sampai ini dia. Comment special way. Jumbo. Masuk. Tuh manggil lain dulu. Ketawa aku kamu lucu begini. Lucu lagi yang manggil. Oke. Oh, happy birthday.
Oh, Master Amaskara.
sulit nih kayak gak putih. Yes, mami very purposeful Sajida. And because mami masks are gold, so mami wear gold. Mami gak, Cinca. Cinca, Rita. Be, Rita. Bilangin kalau bahasa Indonesia. Wangin aja, mi udah-udahin. Cengi cuka anda. Cengi cuka anda. Cengi lah, cengi. Cengi cuka anda. Cengi cuka anda. Cengi cuka anda. Sarang halen uri sajida. Nyanyi diri sendiri. Sarang halen uri sajida. Cengi cuka anda. Okay, so mommy want to wish Jada happy birthday. Happy thank birthday, mommy. Thank you, mommy. Thank you, mommy. Thank you, mommy. Happy birthday, mommy. Love you, mommy. Love you, mommy. Love you, mommy. Doa mami buat Sajida sepanjang-panjang panjang dan sudah mami doain dan sekarang mami doa lagi di sini. Semoga Sajida jadi wanita pilihan yang pertama mencintai Allah dan Rasulnya dan juga dicintai oleh Allah. Amin. Dirindui dan diredoi. Amin. Mudah-mudahan sukses bahagia dunia sampai ke akhirat. Amin. Thank you mami. Thank you mami. Wanita Uni Oma. Wanita Uni. Present from mommy and daddy. Okay guys, yeah. Thank you mommy. Thank you mommy. Thank you mommy. Aku bisa cium mommy. Lu yang the purple. Ya, dari pagi nih purple. Tapi khusus buat Ida. Yang apa tuh Umi sama Abi tadi udah dari pagi udah siap. Oh, Umi janjian sama Abi pakai purple. Enggak, memang hatinya memilih baju ini. Enggak janjian at all. Doa yang utama adalah dengan dekat Maulid dan Milad ini, ya Allah, mudah-mudahan Nabi atau dengan Milad, mudah-mudahan sajidahnya betul menjadi follow, ya follow Nabi, keluarga Nabi dan juga para sahabat Nabi yang bertakwa, yang berjaya di dunia dan di akhirat, dan menjadi sebaik-baik wanita atau wanita terbaik di zaman ini. Amin. Amin. Iya nih mami dari tadi pakai topeng. Kita belum foto rame-rame pakai topeng. Foto dulu pakai topeng. The Shambo Gui. Oke. Keren banget partinya. Aku masuk kayak estetik-estetik YouTube. Ini lucu banget sih. Ini lucu banget setup taruh barang-barangnya gini kayak museum Kajida. Her habit. Jaket-jaket Kajida yang ungu yang favorite. Tas-tas Kajida yang selalu pakai udah beratus tahun. Dan sini jilbabnya siapa? Aku. Ganti ya. Kira-kira kata-kata Kak Jida buat di ulang tahun, kata-kata aku sih spesial, kata-kata banget tuh spesial, kata-kata banget speechless. Kamu ada yang dua-dua Kak Jida, kamu kelihatan. I wish in here is a small party, in the langit is big party. Ya Allah lucu. Kenapa tuh? Kayak Kak Jida. Oke Kak Jida, boleh. Happy birthday Kak Jida. Wish you all the best. I love you so much. I love you much, much. Happy birthday, Master Chef. I love your cooking more than anyone's cooking. Yes. Tapi ya enggak. Soal nomor satu, soal telurnya the best. Jangan sombong. Bagus Pak Haji, Allah soleh bener. I love you so much. Bukan Pak Haji, aku anak soleh. Wih, subhanallah. Anak bertakwa. Ya Allah. Oh iya, itu sombong. Anak siapa? I'm so lucky to have a sister like you. She's very kind, nice, caring, blah 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 blah. Yeah. Yeah. I got something in my pocket. Look, Jida. Look. I love you. Tika Queen.
Happy birthday Sajida. Ini siapa nih? Happy birthday Sajida. Selamat ulang tahun yang ke-32. Yang kasih kamu sekarang udah, oh my god, dewasa itu. Aku cuma pengen satu aja, please, makin dewasa. Pokoknya mudah-mudahan Jida terus tumbuh menjadi cewek yang luar biasa, luar dan dalam, lebih sabar, lebih cepat, lebih Masya Allah lah pokoknya ya. Kemudian semua yang Jida harapin tercapai, sehat selalu dan Jida dijaga terus oleh Allah, selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keberkahan. Semuanya menjadi sebuah lembar baru bagi Sajida di umur yang ke-32 ini. Bapak Sajida, jangan lupa ini kakakmu Sohwa. Anyway, aku lagi pakai hijab, so ntar hijab yang wajib order ya. Happy birthday Ajuma, love you so much sarangnya. I purple you. Happy birthday to my dear sister, my roommate. Kamu udah gak roommate lagi guys. Masa-masa lockdown udah gak roommate lagi. And happy 23. Pasti selalu buat aku mention. Oh, thank you dad. Pokoknya happy birthday to my dear sister. Semoga all your wishes will come true dan Kak Jida makin strong lagi, lebih cepat lagi guys. Bapak kayak maskaranya nggak selama itu lagi ya guys ya, doain. Jadi orang yang bertakwa, soleha, lebih sabar. Pokoknya Kak Jida tuh the best banget, apalagi makanannya, menu-menunya, masakannya enak banget. Makin sekarang tuh makanannya makin no one can beat you, your cooking, your skill, your food, your menu is so good. Pokoknya aku selalu kayak aku masih belajar loh, kayaknya belum bisa mas. Semoga aku bisa masuk ke Kak Jida, paling penting ya guys. Supaya aku banyak belajar dari Kak Jida, makin kuat jiwa dan raga, semangat terus, happy terus. I love you so much, sayang you, brahe. Oh iya, BTW kita tuh beda 5 hari ya guys. Aku 13 Juli dan Kak Jida 17 Juli. Jadinya kita beda 4 hari, gila. Jadi aku baru kayak masih hari spesial aku gitu loh di bulan Juli. Tiba-tiba 4 harinya udah dateng. Ya. Kenapa kayak lahir di bulan Juli? Kenapa gak Juni gitu loh? Aku kan udah duluan 13 Juli kan ya? Lahir duluan ya? Pak. Apaan sih? Saya suka Hamida. Oma figure. Sometimes Kak Rose. Oma Jessica from LA. And yeah. Bye. Apaan sih? Dia mau masak Korea. Dia mau masak Korea nih. Oh, kamu mau masak Korea? Monggo. Oke. 생일 축하해 내 언니. 좋은 사람, 성가신 사람. What? 생일 축하해요 언니. 멋진 언니, 무서운 언니. 가끔. Okay. It's like this. Happy birthday my big sister, a nice one and a scary one. Sometimes. 가끔. Sometimes I saw you, I just want to squish you or I just wanna hug you. And sometimes I just wanna slap. No. I like when you're smiling like this. And when you laugh at my joke, I don't like when you do the judgy face. I don't like when you do the miss face, but I will treasure it. I'm gonna see all your good side and a bad side in my heart. Everything that I take about you for my heart, I'm gonna see it as funny and precious moment and memorable and nostalgia. I'm gonna laugh at it at the future, you know? Because I love you. Sarang heo. Hello to our special girl. You look so beautiful. Okay, one word for Kajuda. I can't describe you because I love you. Because I have so many words for the, you know, like when you're like in a good mood and for your like habit. I can't describe for one word. Happy birthday! Siapa nih? Thank you guys so much for everything. So sweet banget ya, kreatif banget, suka banget. Cuman satu saran, kurang ungu aja ya. Saya maunya ungu banget, tapi selebihnya aku suka banget pereh. Cuman aku agak. Maaf ini lockdown, ini nggak bisa kita beli. Cuman aku agak. Nggak berhut. Kita mau bikin semua kayak gini, susah. Buat apa kau bikin itu dong? Buat apa? Bagus. Saya cuma agak sedikit serakah ya. Saya pengen ungu semuanya. Cuman ini udah keren banget. Alhamdulillah ini so sweet banget. Literally which is even aku tuh kayak. Okay guys, thank you so much for everything. Aku nggak bisa ngomong apa lagi selain thank you so much guys. Pokoknya semoga everyone ya, yeah, kalau kata Soleha go to heaven. Jadi takwa gak lalalalai family moments. Semoga kita semua bisa go to heaven bersama ya. Amin. Allah. Thank you guys.
cinta dan takut dengannya.